Halo semuanya, selamat datang channelku The Middleman di sini. Sebelum kita mulai video ini, yuk yang belum subscribe tolong subscribe, terus like, komen dan share juga channel ini dan video-videoku supaya banyak orang yang lebih bisa lihat video aku, supaya aku juga bakal dapat views dan kedepannya aku bisa bikin konten kayak gini terus lagi, oke? Yuk kita mulai videonya. Iya, Elena Sword Juju. Apakah karakter ini baik? Apakah karakter ini wajib digacha? Apakah karakter ini meta? Simak pembahasannya di video ini, oke? Sekarang kita bahas soal skill-skillnya dulu nih. Skill-skill Juju ini apa sih? Skill pasif dia yang pertama, Protection of Spirits. Itu bakal bikin dia imun kepada serangan apapun ketika dia lagi kena efek disable. Misalkan dia kena stun, dia kena efek beku dari spike, atau dia lagi kena efek listrik dari lane jika kalian bawa dia ke arena ya, atau jika dia kena efek stun dari si alien maknya gitu, kalau jika kalian ketemu bawa alien di arena, jika kalian ketemu alien di arena gitu. Jadi ketika dia dapat efek debuff kayak gitu, dia nggak bakal nerima damage apapun. Apakah ini petanda dia meta? Tidak, ya. Kenapa tidak meta? Karena seperti yang kalian lihat, hanya 6,8 detik. Ini pasif juga nggak memiliki cooldown ya. Jadi cuma sekali pakai. Jadi kalau untuk sekali kena efek debuff, ya udah imun damage selama 6,5 detik. Habis itu kalau dia kena efek debuff lagi, kena S dari spike lagi, dia bakal terima damage normal gitu, oke? Okay? Ingat ini pasif cuma sekali cast aja, nggak bisa terus-terusan, oke? Okay? Jadi nggak terlalu bagus-bagus banget pasifnya. Terlihat keren, terlihat bagus, tapi tidak, oke? Okay? Setelah itu skill pertama dia Soul Tracker. Soul Tracker ini bakal ngasilin damage area dengan kemungkinan memberikan efek mutation. Mutation ini ya efek debuff lain lah. Efek memberikan efek debuff ke musuh yang bikin musuh gak bisa ngapa-ngapain dan ngurangin defense mereka selama sebanyak 20% untuk 8,5 detik. Perlu diingat ini skill efek berdasarkan ketika Juju level 20 ya. Jadi kalau di level 30 kemungkinan decrease defense-nya lebih tinggi dan kemungkinan durasinya lebih lama. Mungkin 8,5 detik atau 9 detik mungkin ya. Perlu diingat ini efek Juju level 20. Jadi apakah skill Soul Tracker ini bagus? Enggak ya. Dia punya kemungkinan, kemungkinannya pun juga nggak besar pasti karena arena mereka harus menjaga balance. Dia Juju ini bukan karakter legendary plus, sekali lagi nggak sebagus Yuri. Biarpun Yuri dan Juju mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Ntar kita terus tungguin aja di video ini, akan saya bahas kesamaannya gimana. Oke? Okay? Skill selanjutnya, skill kedua, Disciple of Truth. Ini bakal ngasilin removing musuh buff, remove buff musuh. Kalau misalkan ada Spike yang lagi immortal atau ada Shen yang lagi mode ngilang, nah ini bakal ngilangin buff-buff mereka. Ini bersifat area all enemies ya, tapi range-nya nggak gede, cuma 6 meter gitu. Oke, okay. Abis ngasilin cuma remove buff, sekali lagi apakah ini bagus? Enggak, kayaknya Yuri kemarin juga kita bahas, dia juga punya skill untuk remove buff deh setahu saya, atau enggak. Kalau misalkan dia nggak punya skill move buff, ya mungkin Claire masih lebih bagus lah ya. Claire punya efek lebih baik, biarpun sama-sama nggak meta. Disciple of Truth cuma nge-remove buff. Oke, okay, skill yang ketiga, Soul Mutation. Dia bakal ngasih single target damage yang bikin 100% kena mutasi. Efek mutasi ini, efek disable. Ngomongnya efek disable aja dah. Mau efeknya mutasi kek, mau efeknya shock kek, mau efeknya ice kek, tetap aja musuh nggak bisa gerak dan nggak bisa nyerang.
Nah, sama aja. Itu disebut disable. Ngomongnya disable aja. Oke? Bisa kuangkain. Disable. Soul Mutation ini bakal ngasih single target. Gak ada yang spesial. Nah, sedangkan ultinya, Descent Tombstone, dia ini bakal ngasilin damage besar area ke seluruh musuh. Gitu. Dan dia punya kemungkinan 40%, ingat, level 20, 40%. Jadi, kemungkinan level 30 bisa 45% mungkin, atau 50% mungkin efek mutasinya, kita nggak tahu. Jadi ultimate-nya ini memberikan efek mutation secara area, ya, seperti level, seperti skill 1 dia gitu. Jadi apakah totalnya secara basic kit, apakah Jujuni bagus? Jawaban saya tidak. Apakah dia termasuk meta? Jawaban saya tidak. Apakah karakter ini wajib digacha? Jawaban saya tidak. Kenapa? Pertama, Juju ini nggak memiliki keunikan khusus yang bikin dia spesial dari karakter lain. Misalkan karakter Yuri kemarin. Yuri kemarin overall emang lebih bagus lah. Karena secara statusnya dia ini legendary plus. Yuri memiliki status HP, status attack, status survivability yang lebih baik dibanding legendary biasa kayak Juju. Basic Juju persis kayak Yuri. Punya satu skill single target, punya dua skill area, dan memiliki efek disable. Skill pasifnya memberikan efek buff ke diri sendiri atau perlindungan ke diri sendiri, bikin dia lebih survive. Jadi apakah Juju ini bagus? Lebih bagus dari Yuri? Tentu tidak. Apakah lebih jelek dari Yuri? Ya. Terus, apakah Juju ini bisa bekerja di PvE? PvE content. Kayak dungeon, kayak story, kayak AFK idol. Iya dan tidak jawabannya. Kenapa ya dan tidak? Seperti Yuri juga, Juju ini hanya berefek skill mutasinya di kroco-kroconya. Ingat, musuh boss ataupun musuh elite boss itu nggak bakal menerima efek disable jenis apapun, ya. Musuh itu nggak bakal kena efek stun, nggak bakal bisa, boss-bossnya tuh nggak bakal bisa kena efek silence, boss-bossnya nggak bakal bisa kena efek mutation inilah, atau charm, atau instant death punya Chris, dan sejenisnya, oke? Okay? Ingat, hanya berefek pada kroco-kroconya aja. Mungkin Juju ini berguna di gold dungeon, karena gold dungeon kan sekali muncul banyak, sedangkan skill Juju ini ada dua yang area gitu. Mungkin dia berguna di situ, dan AFK dungeon Juju juga berguna di situ karena banyak kroco-kroco ngumpul skill dia area dan ada disable gitu. Jadi bagus di situ. Tapi apakah overall Juju ini bagus? Jawaban saya tidak. Tapi jika Anda bilang bagus, ya itu terserah kalian. Ini pendapat saya. Jika kalian bisa bilang, Juju meta bang, enggak pernah bisa meta. Di Korea pun juga sama. Dia enggak memiliki kesempatan untuk muncul sekalipun dalam apa arena saya. Dulu waktu Juju muncul nih, kayaknya juga enggak ada yang make deh. Enggak meta karakter. Sampai sekarang juga enggak ada yang make. Waktu Juju muncul kayaknya saya masih di gold. Dan itu enggak ada yang make Juju. Mungkin di silver, di bronze ada yang pakai Juju, mungkin dia bagus di situ. Tapi kalau di ranking gold ke atas, Juju udah nggak dipakai. Itu kalau di server Korea ya. Kalau di server global kita beda lagi, karena update-nya random ya, acak banget, nggak bisa ditebak sama sekali. Jadi ya begitulah, hanya prediksi dan spekulasi biasa, alhasil memberikan dampak kasih berita bohong jadinya. Kan gitu. Jadi ya udahlah, menurut saya bahas yang apa aja gitu. Jadi menurut saya apakah Juju ini bagus? Jawabannya sekali lagi saya bilang tidak bagus, enggak worth it di gacha. Tapi jika kalian dapat Juju nih, sial yang dapat Juju. Okelah. Build-nya ingat, yang pertama attack speed boleh. Fokus full attack juga boleh. Ignore defense juga boleh. Kalian bisa mix ketiga pattern equipment itu bebas, mau attack campur ignore defense, mau full attack full ignore defense, atau full attack speed campur-campur juga boleh, bebas.
intinya Juju ini lebih bagus di arena. Lebih bagus bukan berarti masuk meta ya, hanya bagus aja gitu. Kayak Yuri lah persis. Jika kalian dapat, ya udah, nggak rugi. Jika kalian nggak dapat, bagus. Oke? Segitu dulu aja soal Juju. Selain dari penampilannya, nggak ada apa-apa yang spesial dari dia. Semuanya biasa aja gitu, basic kitnya normal-normal aja. Gak jauh beda sama Yuri kemarin. Jadi apakah menurut kalian gimana gitu? Menurut kalian apakah Juju ini kalian mau dapetin karena penampilannya atau karena kemampuannya? Tulis kolom komentar karena saya butuh rating. Oke, jadi dulu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini silakan like, komen, jangan lupa subscribe jika belum, share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.